pupuk premium full organik. Yuk dengarkan apa kata mereka. Tonton terus testimoni customer top Dewi. Ya, silahkan dinikmati. Sudah saya aplikasikan di tanaman mangga. Ya. Itu setiap hampir 3 bulan sekali itu pasti berbunga, Pak. Terus buahnya juga lebih besar-besar. Iya. Terus untuk yang tanaman rambutan. Iya. Yang semulanya bunganya itu rontok semua ya, karena dimakan semut. Terus setelah saya aplikasiin, bunganya ini bisa lebih cepat mekar, buahnya juga makin lebat. Terus kalau untuk di tanaman bunga, kemarin saya aplikasiin di tanaman bunga mawar, Pak. Ya. Setiap bunganya itu setelah layu, dia muncul kuncup bunga yang baru. Tanaman hidroponik kemarin sudah saya coba aplikasikan. Tanaman kangkung itu batangnya lebih besar-besar. Ya. Terus bobotnya lebih berat ya, daripada cuma menggunakan pupuk AB Mix. Mungkin itu sih, Pak, yang pengalaman saya yang sudah saya alami untuk menggunakan pupuk top di ini. Pesan-pesan untuk yang belum menggunakan, ya silahkan dicoba menggunakan pupuk top Dewi ini. Silahkan dibuktikan hasilnya sendiri. Karena saya sudah mencoba, kalau kalian belum mencoba, pasti kalian nanti akan mengira saya berbohong. Kalau memang kalian penasaran, silahkan dicoba pupuk top Dewi ini. Pupuk top Dewi ini sangat cocok untuk berbagai tanaman dan taman juga. Untuk buah-buahan itu sangat cepat untuk berbuahnya, pertumbuhannya juga cepat dan buahnya juga lebih besar-besar. Buahnya pakai pupuk top Dewi itu bagus banget. Saya nanam cabai 300 biji, 300 pohon, tidak pernah saya rempel, tidak pernah saya bersihkan karena saya kondisinya kan sakit, masuk rumah sakit 2 minggu tidak saya rawat, tidak ada yang panen, semuanya bagus dan hasilnya bagus-bagus semua. Saya selama hampir 7 bulan, 8 bulan itu bisa panen cabainya itu, hanya setiap seminggu sekali saya siram, saya bacor itu. Labunya itu labunya bisa besar-besar dan nggak terlalu banyak air itu loh, kesel gitu, Pak. Iya, terus saya nanam untuk singkong saya juga. Singkongnya tuh buahnya bisa sampai separah. Oh, iya, betul. Besar-besar gitu. Yeah. Selama 6 bulan panen itu, tahu-tahu singkongnya udah besar-besar gitu ya. Dan rasanya juga enak empuk gitu, Pak. Ya. Pisang bagus tumbuhnya untuk pisang Ambon, terus ada pisang utuh segala Jananga itu. Itu hasilnya juga bagus-bagus, Pak. Tumbuh banyak sebentar-bentar berbuah itu. Jadi sebentar-sebentar berbuah itu pisangnya. Sekarang udah nggak pakai terus gimana? Kemarin itu selama satu periode 3 bulan saya pakai karena saya ganti dengan timun, nggak pakai. Ternyata hasilnya saya minus lah. Halo? Halo, Mas Rafi. Ya, bagaimana pengalamannya setelah menggunakan top DW? Pengalaman saya setelah menggunakan top DW itu luar biasa. Bisa membuat anggrek-anggrek saya itu jadi lebih sehat, rajin berbunga, daunnya tebel-tebel. Cara aplikasinya pun sangat simpel. Dari sini saya merasa mantap menggunakan top DW. Solusi untuk anggrek yang tidak mau berbunga, untuk anggrek yang kerdil dan sama sekali nggak ada yang rontok bunganya ini. Terus batangnya lebih kokoh. Tunas dari bibit masih utuh ya, Pak. Lebih. Oh iya, bunganya lebih tidak rontok ya. Tidak ada rontok yang sama sekali ya, Pak ya. Utuh. Iya. Kan saya nanam tuh. Iya. 800 batang. 800 batang ya, Pak. 800 batang itu hasil akhir itu di total semuanya dapat 15 juta. Dari batang daun lebar ya, hijau-hijau, daun dari kecil aja masih utuh ya, terus batang besar ini masih umur 2 bulan, terbunga banyak, nggak ada yang rontok ya.
iya, ini masih terus ini tunas pertumbuhan masih ke atas ya, nanti diperkirakan ini bisa sampai 2 meter ya Pak Cabe ini. 1 meter kan ketekunannya Pak Surat, dan juga karena menggunakan nutrisi hormon Top Dewi ya Pak. Nama saya Bapak Petrus Subudo dari Kalibawan, dan saya juga yang mengembangkan durian menoreh kuning asal dari Kalibawan. Nah, saya dulu menggunakan pupuk kimia antara lain NPK pupuk buatan. Akhir-akhir ini sekarang saya menggunakan Top Dewi. Ternyata setelah saya uji coba berapa tahun ini sudah banyak perkembangan. Jadi pertama tanahnya tidak basah, tanah tetap subur walaupun ada guyuran hujan, dan di musim kemarau lebih tahan tanaman itu. Lalu untuk warna hijau daun ternyata juga tidak kalah dengan yang NPK, bahkan tunasnya saja ada yang lebih dari 20 cm seperti ini. Nah, ini satu tunas, sekali tunas sudah panjangnya lebih dari 20 cm. Itu ternyata yang saya katakan tidak kalah dengan pakai pupuk kimia tadi. Memang menggunakan pupuk Top Dewi ternyata saya praktekkan baik untuk tanaman durian ataupun jeruk ataupun cabai. Sampai ini ternyata hasilnya juga memuaskan, mantap menggunakan pupuk Top Dewi ini. Saya Yuli dari Salatiga. Yang pertama untuk ikan, saya membuktikan bahwa ikan di tempat kami nggak bau amis, airnya tidak mencemari lingkungan di perumahan, sehingga tikus dan binatang yang lain, kucing, tidak masuk ke komplek kami. Yang kedua, saya pakai untuk tanam rambutan yang diprediksi nggak buah. Ternyata setelah pakai pupuk ini saya siram, kemudian saya suntik pakai pupuk yang ini yang spek 2 PDWSZPAT dengan dosis tertentu, buah kami bagus di luar musim. Bahkan rasanya ada 3, manis, renyah, dan yang satu itu bisa kelupas. Tanaman aman, tanaman buah, maupun tanaman hias yang biasa di tanam di tanaman perkotaan maupun di perpisahan, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menggunakan pupuk kimia, kita bisa tuntaskan, bisa maju pertumbuhan tanaman dengan pupuk alami. Pernah buktikan pupuk ini di rumah saya, ada halaman dengan rumput begitu, saya gunakan pupuk Top Dewi, pertumbuhannya memang cukup istimewa. Yang sudah umur 3 minggu setelah kita rawat Top Dewi, dan saatnya panen ya, ini buahnya lumayan cukup besar-besar ya. Ini salah satu bukti buah Top Dewi ini memang sangat efektif untuk tanaman apapun termasuk tanaman stroberi ya. Ya, ini bisa dilihat ya, tanamannya ini masih ada sisa-sisa tadi baru dipanen, sisa ini yang masih kecil-kecil ya. Istimewa. Mereka ngomong apa adanya sesuai dengan pengalaman mereka setelah aplikasi Top Dewi ini, dan itu terjadi setelah mereka membuktikan, lalu mereka kembali lagi membeli produk, mencari produk itu karena melihat hasilnya ya. Mereka sudah membuktikan, nanti giliran Anda semua untuk membuktikan juga bagaimana khasiat manfaat Top Dewi ini terhadap tanaman dan terhadap lingkungan, yang bisa diaplikasi di hidroponik, aquaponik, sayuran-sayuran dalam pot, polybag, tanaman cabai di lahan, tanaman-tanaman buah ya, bisa membuahkan tanaman, dan juga bisa melestarikan lingkungan karena unsurnya semua alami, tidak ada residu, lalu juga dia mengandung puluhan mikrobia yang mampu mendekomposisikan unsur tanah itu menjadi gembur, subur, kaya akan unsur organik. Jadi sobat semua, selanjutnya silakan miliki segera Top Dewi. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik
pupuk, dan hormon.